Hai semua, kali saya bikin roti sosis gulung. Untuk membuatnya saya menggunakan Cetro Series dari Stain Cookware. Ini sudah bersertifikat Greblon. Semua peralatan masaknya Stain Cookware, asli dari Jerman dengan desain yang sangat cantik. Nah, untuk membuatnya pertama kita siapkan roti tawar. Kemudian digiling seperti ini. Lalu ini kita pisahkan. Kemudian di atasnya taruh keju lembaran. Lalu dikasih sosis, digulung. Nah, kita sisakan ujungnya sedikit untuk dipoles menggunakan telur yang sudah dikocok. Selanjutnya ini kita tusuk seperti ini, di atasnya boleh diolesi telur atau menggunakan mentega, bisa juga menggunakan margarin. Lalu kita siapkan fry pan-nya. Ini saya menggunakan yang 24 cm, tinggal dimasukin aja mentega atau margarin di atasnya. Ini gak bakalan lengket dan tentunya aman digunakan. Ini menggunakan api kecil ya memasaknya. Setelah matang, taruh di atas piring, kemudian di atasnya dikasih saus dan juga mayones, taburi juga dengan parsley. Kemudian sajikan. Gak malam bikinnya, selamat mencoba. Panji Stain Cookware, Panji Jerman pilihanku.